Muhammad wa ali Muhammad. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Ahmad Siddiq dari Buslo, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah pengajian buka bersama. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua masih dapat melangkahkan kaki, melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Hidayah yang mulia ini. Selamat serta salam mudah-mudahan tetap tersurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nanti kita harapkan sapaannya di yaumil akhir. Di sini kami selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua mauidhatul hasanah, dan ketiga penutup atau doa. Untuk mengawali acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tausiah agama yang akan disampaikan Bapak Ahmad Siddiq, kepada beliau kami persilakan. Oke, Pak Bunyi, jam 5.13 sampai ada. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hari ini jamaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga sampai hari yang ke-25 ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi kekuatan oleh Allah, dan masih diberi kesadaran otak yang paras sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu menjaga ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan semua kenikmatan Allah berikan ini bisa menambah semangat kepada kita, dan sana semoga Allah berkenan menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya Allah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil kiamat. Para jamaah sekalian yang berbahagia, pertama mari kita gunakan akal pikiran kita, kita gunakan panca indera kita, bahwasanya penciptaan alam kehidupan ini semata-mata menunjukkan keesaan Allah dan kebesaran Allah. Allah Zat yang Maha Sempurna, Allah Zat yang Maha Satu yang tidak mau disebutkan.
bukan Allah yang Maha Besar. Dan kalau kita amati penciptaan Allah terhadap makhluknya ini, contoh manusia saja, yang dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ini jumlah pun miliaran, tapi dua planet satu pun yang sama. Bahkan seandainya ada yang berubah, dikatakan bintang juga dua, tidak persis, mesti ada perbedaan. Bahkan dari sidik jari yang bentuknya sama ini, dari semua penduduk mulai Nabi Adam sampai sekarang ini tidak ada yang sama. Inilah menunjukkan kebesaran Allah, keesaan Allah, satu adanya, tidak boleh dibedakan. Kemudian kalau kita lihat Allah menciptakan alam jagat raya ini, makhluk, tidak ada yang di sana seumur hidup. Semuanya ada batasnya. Yang saya tumbuh-tumbuhan terkasih mestinya semakin lama semakin besar, tapi tidak bisa maksimal. Pada saat batas umurnya akan mati juga. Kalau mati ini perlu dipotong oleh masyarakat, atau mati karena kelapa yang ambruk, atau karena waktu, atau karena angin semangat. Jadi yang jelas semua yang diciptakan Allah ini bisa akan mati, tidak ada yang mati. Gunungnya lebih kokoh, akan hancur juga. Maka kita selaku manusia ini harus sadar bahwasanya kita ini lemah, kita ini kecil, kita tidak punya daya upaya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Dan tugas kita di kampung ini hanya untuk mengabdi pada Allah SWT. Ini yang harus dirasakan. Pak jemaah sekalian dan berbahagia, kebatasan umur yang Allah ciptakan tadi di sana diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Burung mati dari Allah. Ini sebagai bukti bahwasanya apa yang kita lakukan tidak ada yang lain. Kudu nanti dan untuk semua itu pasti akan mengalami kematian. Yang kedua juga ditegaskan dalam Quran surah 7 ayat 34 Allah beriman Allah tidak bersyukur jadi walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajalhum la yastakhirun asa Walaikumatim ajal. Setiap umat ada ajalnya, ada batas umurnya. Dan kalau batas umur ajal itu tiba, manusia tidak bisa minta ditunda atau dimajukan walaupun baru sesaat. Ini ketetapan Allah. Jadi dia walaupun ajal itu tiba, gue masukkan Kalimantan melihat tujuan yang lain ke selat blok ini. Tapi kalau kamu di sini aja yang tiba, ya di sini. Atau mungkin buat Banyuwangi, nyopir ajanya jatuhnya ke jalan tol ke kota Bandung mati saja. Jadi ajanya Allah yang menentukan, tidak ada yang tahu. Jangan ke manusia, Nabi saja tidak tahu kapan ajanya tiba. Supaya kenapa tiba rahasia? Agar kita semuanya hati-hati, agar kita semuanya senantiasa menyiapkan diri untuk mencari bekal pada jauh lalu fa'in apa menjadi tapak sebagai demokrasi tapak. Maka ini yang kita upayakan, yang harus kita lain sewaktu-waktu dari panggilan Allah kita sedang menyiapkan itu tapak. Kemudian yang ketiga, ketetapan batas umur tadi Allah menyatakan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 78. Alhamdulillah menasihatkan di lojim. Aina nafakum yudrikumul maut walaupun tum fi burji musayyada. Ini malah tegas sekali. Aina nafakum di mana pun kamu berada, yudrikumul maut, kematian akan mendapatkan kamu.
walaupun tuh tetap pun kami berada di kunci musyadah di dalam benteng yang dijauh. Jadi seandainya manusia ini takut mati menumpah benteng yang wokoh, yang tangguh, yang begitu anak api pun tidak makan, di sana disukai barangkan dan bisa. Dan sewaktunya mati, datang mati juga. Baca sekalian berarti. Setelah ketetapan kematian seperti itu yang jelas bahwa saya semuanya akan mati, maka untuk manusia ini dan untuk hidup di dunia ini agar di sana menjadi baik dan sempurna, di sana Allah memberikan satu agama, memberikan satu aturan yang begitu Islam, dan Al-Quran ini sebagai kitab panduannya. Pada asalnya berarti di jalan-jalan kehidupan ini setelah adanya kematian, manusia dihidupkan lagi oleh Allah. Setelah kiamat nanti, manusia dihidupkan lagi. Dan pada saat kehidupan di akhirat itu, di sana kehidupannya bahkan tidak panas seperti hidupnya sekarang, bahkan abadi untuk selama-lamanya. Kemudian kehidupan di sana nanti tergantung amal usaha manusia tatkala di dunia. Apakah dia mengkondisikan sebagai orang Islam yang beriman dan bertakwa, atau sebaliknya menjadi orang ingkar, orang yang dusta, orang yang musyrik, fasik, puncaknya orang kafir. Di sana kondisi takwa dan kafir ini nanti yang akan menempatkan manusia di akhirat. Orang-orang yang beriman dan bertakwa tadi disana penuh dengan kehidupan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mau duduk dan patuh kepada agama Allah, kepada aturan Allah, menjadi kafir, di sana ditempatkan di neraka Allah yang penuh penderitaan. Macam sekali berarti, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 82, untuk bilang kita sebagai wajib, waladina amanu wa'amilu sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Waladina amanu dan orang-orang yang beriman wa'amilu sholihat dan mengerjakan kebaikan ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga. Dan dikatakan oleh Allah hum fiha khalidun. Jadi orang-orang yang akan diterima di surga Allah yaitu orang-orang yang di sana muslim, beriman dan beramal soleh. Kemudian di ayat-ayat juga banyak kata-kata Allah. Jazawati ila ladina amanu wa amilus solihati falahu ajrun ghairu mamnun. Alladina amanu, orang-orang yang beriman wa amilus solihati dan mengerjakan kebajikan, falahum, mereka maka mereka akan mendapat pahala, ghairu mamnun, yang tidak ada putus-putusnya. Kenapa? Karena tidak ada putus-putusnya. Karena dia di surga hidup kekal dan di sana penuh kenikmatan untuk selama-lamanya. Di ayat lain dikatakan di surah Zumar, pasti kau hati nata kau kau lalu bilang jangan di Zumar. Ada orang-orang yang bertakwa yang akan dilantarkan menuju surga Allah. Di Quran surah Asr dikatakan, wartas inna internal hadibus ila badina amanu wa amilu sholihati wa tawassobi haqi wa tawassobso. Jadi orang-orang yang di sana nanti akan memperoleh kebahagiaan di surga Allah hanya tegas sekali, hanya orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang di sana pada puncak yang mencatat tadi jadi orang-orang yang bertakwa. Seperti perjalanan ini di perintah puasa, di perintah sholat, di perintah imam, semua masyarakat artinya berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Para jamaah sekalian yang berbahagia, sebaliknya orang-orang yang di sana tidak mau duduk dan taat kepada Allah tadi, sebagaimana Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29, waladina kafaru wakat dan bukti ayat ini, ulangi ke asal nabi
hum fiha khalidun. Waladina kafaru adapun para yang kafir waqaddabu bi ayatina dan menyebarkan ayat-ayat kami ulai ashabna mereka itu penghuni neraka hum fiha khalidun mereka kekal di sana. Kebalikan dari ayat 5 tadi para yang kafir itu Allah sebagai penghuni neraka dan kekal di sana. Di ayat lain dikatakan Quran surah Al-Ma'arij yang sering saya sampaikan ayat 40 inna ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anna la tufattahu lahum abwabus sama wa yaquluna jana kafara yajal jana fi syammi hiya wa kadzalika najdi dhalimi inna ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anna dan sesungguhnya orang-orang yang mendustakan bayangan kami dan menyombongkan diri terhadapnya la tufattahu lahum abwab as-sama tidak akan dibukakan pintu neraka oleh Allah wala yadkhuluna jannah dan akan dibukakan pintu langit doa dan amal dan diterima maka di sana tidak masuk surga hatta yajma'u fi sabilillah tidak masuk surganya digambarkan dengan gambaran yang sangat sulit sekali yaitu digambarkan sebelum unta masuk ke lubang bahkan ketika nanti jidol ini dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang sombong pada masanya yang berakhir untuk mengkondisikan orang menjadi beriman dan bertakwa ini sungguh sangat sulit. Karena apa? Karena manusia ini punya musuh yang sangat berat, musuh kebuyutan yaitu setan, musuh yang tidak kelihatan. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Artinya apa? Cara mencari rezekinya harus Islami, jujur. Tidak boleh menipu timbangan, tidak boleh menipu ukuran, tidak boleh menipu barangnya kaki waktu dikati tanggalnya. Tidak boleh mengatakan barangnya palsu, dikatakan asli. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Inilah ulama-ulama sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Jadi jauh-jauh Allah telah mengingatkan melalui Nabi Muhammad SAW bahwasanya kita umat Islam disuruh masuk Islam secara keseluruhan, secara kafah. Dan kita dimati-mati pun di Indonesia jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu musuhnya yang pasti. Makanya kalau ada orang-orang yang mengajak anak-anak kita untuk mengikuti, untuk apa namanya menjadi pengikut setan, untuk mengundang Allah berjibril dengan jokong untuk membayar umatnya jangan boleh rusak anak jangan kita muslim benar. Kalau sampai anak kita menjadi anak yang muslim rugi benar. Gede nih mulai cinti sampai gede barang istubah sama situ gak ada artinya apa-apa doanya yang diterima oleh Allah. Mari anak-anak calon generasi penerus dari mari kita hati-hati dalam hal jangan diubah rusak ditakati segala-gala yang mau rusak di jalan kita dengan dari kesenian jasa jalanan butuh duit perewanan duit terus butuh semedi setan diberkannya dengan lembaga Joko Monto dengan lembaga kemenya Masya Allah rusak neraka itu apa ya saya dan gambar sederhana yang terlalu berjalan yang penting bongkir rata.
apa? Anjuran lain tidak satu. No, jadul satu. Kenapa? Karena tak bertemu saja. Lama seperti itu, setan-setan yang ini orang ini ada di air kita tahan. Kita pegang. Jangan sampai ada kekuatan setan-setan yang diangkat. Hancur. Dan efeknya terakan orang tua yang ditinggal menyadarkan seperti kalau kakek, kalau orang ini tidak ada kebanggaan meninggalkan anak yang rusak, meninggalkan anak yang saya tidak mau tunduk dan mau berjalan. Orang tua baru bahagia harum namanya kalau meninggalkan anaknya soleh dan soleh. Panjang sekalian membaca. Karena untuk mengisikan manusia beriman dan ketakwaan di sunyi tidak mudah manusia seperti itu, maka kasih sayang Allah, Allah tidak rela orang-orang yang beriman ini tersentuh api neraka. Allah tidak rela orang-orang yang beriman ini kena ada di akhir nanti. Maka Allah memberi syarat kuasa untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini puncaknya. Kenapa? Karena tak kalah mengucap puasa tadi, mereka yakin puasa ini akan menghapus salah dan dosa kita kalau Allah menerimanya. Maka insya Allah orang yang menjaga puasa ini terbina, terpimpin untuk di sana gemar beribadah. Yang biasanya tidak pernah sholat jamaah, insya Allah gemar jamaah. Yang biasanya tidak gemar infak sedekah, insya Allah gemar. Kenapa? Karena ada satu tujuan agar puasanya diterima oleh Allah dan Allah berkata mengakui salah dan dosa kita semuanya. Nah, kalau salah dan dosa kita diampuni Allah, maka kita mendapatkan pahala yang tak maka setelah terbiasa satu bulan menahan lapar dan haus, telah terbiasa satu bulan semangat beribadah, semangat sholat, semangat infak, semangat zakat, semangat tadarus, semangat sholat malam. Ini selanjutnya nanti setelah diampuni Allah terbiasa di luar sampai ketemu Ramadan. Maka kalau kita mampu mengusahakan seperti itu, itulah orang yang beruntung tanpa Allah sebagai orang-orang yang tahu. Macam sekalian berarti Allah telah banyak menawarkan di bawah Ramadan. Tak ditawari satu perdagangan. Kamu dan sekalian yang dijalan di tanah manu, hal adu dukung anak dijalan di kunci kumin ada kemari. Tuh bina bila para suni, manusia sudah bisa dinilai di amal itu waktu sudut dan kumpai waktu itu. Ini satu kamar yang sangat luar biasa. Allah memberikan penawaran tijarah, perdagangan bahaya. Dan kalau kita mengikuti perdagangan ini, betul yang terlalu gini. Betul yang tentunya, tak jaga, bodoh yang banyak, belum tentu berhasil. Karena apa? Lawan dada kita sama-sama manusia, yang sama-sama punya keuntungan, cari keuntungan. Tapi kalau kita berdagang, kita berniaga dengan Allah, Allah tidak butuh keuntungan. Allah hanya memberi keuntungan kepada manusia yang berniaga. Apa bicara yang utamanya? Tuk lima lima. Tadi suruh lima kepada Allah, wal rasuli dan rasulnya. Jadi Allah hanya menyuruh dan beriman kepada Allah dan rasulnya. Selanjutnya setelah beriman kepada Allah dan rasulnya, waktu jahat yang tidak bisa dinilai lawan itu waktu tak suruh berjuang dengan harta dan jiwa kita di jalan perjuangan kita yang di sana sangat ringan, sangat sedikit ini.
sana diterima oleh Allah, di sana Allah memberikan satu ganti yang sangat banyak, di sana Allah membeli dengan emas. Kenapa saya katakan perjanjian kita modal yang kecil ini diberi keuntungan yang besar oleh Allah? Saat ini coba lima itu. Itu dengan kasar bahwa lek penjenengan berdamus di resumi ramai gaji bahwasanya kita tidak akan mati, dan setelah kita mati
dia akan ditidurkan oleh Allah. Dan saat penghitungan itulah yang menentukan kita akan memperoleh makan di surga Allah atau sebaliknya akan mendapatkan siksa di neraka Allah tergantung amal ibadah kita di dunia ini. Para jamaah sekalian berbahagia. Sekarang mohon maaf kalau umpamanya kita biasa beribadah malas atau mungkin apa namanya suka tidak sholat tarawih kedapan merasa mau berjumpuh berkati kalau saya tahu saya cukup kalau untuk ukuran cukup menghadap Allah cukup untuk menerima surga Allah itu Nabi. Nabi itu dijamin murni masuk surga Allah. Apa yang ada pada diri Nabi mulai kecil namanya Nabi Muhammad ini belum jadi Nabi Muhammad tidak pernah berbohong sampai mendapat julukan Al-Ami. Sudah itu di pagi ini pun kalau dengan Dr. Dikiro untuk tanya gue kalau aku keluarga aku gue dia gue dia aku sakit banget kayak ini pantas ya gue terus kok pernah pada gue yang gue boleh ini gak boleh lu yang kaya kemana ya Terima kasih kepada Bapak Sekjen. Mudah-mudahan
dan hati bisa menambah ibadah ibadah kita dan terutama ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf sebesar besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.